Assalamualaikum. Anda menyaksikan topik terkini saya Limsanul Novaltra, Promisa Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Jumat malam. Sebuah koper berisi uang turut diamankan petugas KPK. Setiba di Bandara Soekarno Hatta, Nurdin Abdullah mengaku ditangkap ketika tidur. Ia pun belum mengetahui tuduhan tangkap tangan yang disangkakan pada dirinya. Sementara itu menurut tim liputan Antv Nugroho Dendi, Gubernur Nurdin Abdullah tiba di KPK dan langsung masuk tanpa memberikan keterangan. KPK sendiri hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan Nurdin Abdullah. Penerima Bung Hatta Awards pada 2017 ini ditangkap KPK bersama lima orang lainnya. Barang bukti sebuah koper berisi uang juga diamankan di rumah makan nelayan kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Pemirsa demikian topik terkini, saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Limisan Al-Fatra,